Hey, it's me. Bersama saya Teh Widya, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang punya hajat, bagi yang punya impian, bagi yang punya cita-cita, Teh Widya bantu dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teh Widya ini tidak bawa tripod ya, seadanya saja. Dan itulah aktivitas Teh Widya setiap pagi jam 9 karena anak pergi terapi ya, dan Teh Widya beres-beres kamar, gantiin spray, gantiin selimut segala macam, dan persiapan obat-obatan dan makanan-makanan nanti seperti makan siang gitu. Teh Widya siapin jam 12 datang, udah siap makanan, udah siap, udah hangat. Obat-obatan juga udah siap dan kamar juga udah siap bersih ya. Dan selama 40 hari ya, insya Allah pekerjaan Teh Widya seperti ini. Teh Widya tidur di situ di lantai ya, di situ itu atas Teh Widya, dan di situ Teh Widya ngampar. Disyukuri aja, alhamdulillahirabbil alamin ya. Masih ada tempat untuk berteduh ya. Banyak orang-orang ya yang tidur kedinginan gitu. Kita mah alhamdulillah, meskipun di lantai ada simut, diamparin ya, disyukuri ya, tetap alhamdulillah. Nanti insyaallah Allah siapkan sesuatu yang indah di balik tidur di bawah lantai ini, insyaallah. Yang penting kita ikhlas melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati ya. Jadi fokus, jadi tanggung jawab ya atas pekerjaan apapun itu. Karena kalau bahasa Sunda itu ya, kata emak ya, pindah cai, pindah tampian. Jadi kita harus mengikuti ya, kita di mana, tempatnya di mana, dan posisinya di mana, kita harus ikuti, harus kita bisa beradaptasi gitu ya. Alhamdulillah Teh Widya belajar dari kehidupan. Ya kadang waktu kemarin umroh ya, di bulan kemarin tidur kan di hotel, punya kasur sendiri, kamar sendiri, segala macam fasilitas ya. Tidur di kasur yang empuk gitu kan, itu beradaptasi ya, syukuri alhamdulillah. Sekarang giliran tidur di lantai ya juga disyukuri alhamdulillah. Yang penting kita tanggung jawab atas pekerjaan kita. Insya Allah jika kita ikhlas, kita akan, Allah akan mempersiapkan yang sesuatu yang indah. Nggak tahu ya, Teh Widya just believe atas itu ya. Jadi setiap ya, kata peribahasa itu, roda itu berputar ya, kadang di bawah kadang di atas. Nah sekarang posisi Teh Widya sedang di bawah, situasi kehidupan juga sedang di bawah, tapi insya Allah nanti pindah lagi ke atas, setara dari atas turun ke bawah, nanti ke atas lagi insya Allah, dan dinaikkan lagi ke lebih ke atas lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah itulah Teh Widya ya, aktivitas Teh Widya sehari-hari. Barangkali ya ini Teh Widya bikin video, ada yang kangen. Kok Teh Widya nggak bikin video lagi ya, kemarin 2 hari memang sibuk ya, pergi ke rumah sakit luar ya. Jadi ada di sini, ada dalah hospital atau daerah rumah sakit dalah, dan periksa untuk mata ya. Jadi di situ kemarin 2 hari. Pergi jam 2, pulang jam 6, pergi jam 2, pulang jam 6. Jadi tidak ada waktu duduk atau santai gitu ya. Alhamdulillah sekarang
majikan dan anak pergi ke terapi dan TW dia sekarang ada waktu bikin video sambil bekerja juga ya gitu, untuk menafirmasikan bahwa TW dia alhamdulillah baik-baik saja dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan TW dia doakan ya buat kawan-kawan semoga selalu dalam kesehatan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah itulah info dari TW dia ya seputar keadaan TW dia saat ini. Dan terima kasih untuk doa dan dukungan semuanya. Sekiranya video ini bermanfaat, yaitu judulnya ini aktivitas ya, ya aktivitas sehari-hari selama TW dia ada di rumah sakit, tinggal 2 minggu lagi insya Allah dan TW dia pulang lagi ke Damam ya, dari Riyadh pulang ke Damam dan kembali lagi. Nggak tahu nanti di pekerjaan ini akan dilanjutkan apa TW dia kembali lagi menjadi seorang tukang masak ya. Memang sih TW dia ini pekerjaan ini kurang begitu serak gitu ya, karena TW dia hobinya emang masak gitu. Jadi kalau masak itu seperti ada sesuatu bikin bahagia gitu. Di sini juga emang bahagia karena kan melihat keadaan anak gitu, hitung-hitung membantu ya semua keperluannya TW dia full ya, siapkan semuanya ready gitu. Tapi TW dia lebih suka itu pekerjaan masak, tapi nanti kita lihat aja apa pekerjaan ini akan TW dia lakukan sampai akhir kontrak atau kembali lagi ke ke masak lagi ya gitu. Insya Allah TW dia nanti bikin video lagi. Dan terima kasih untuk semuanya, untuk dukungannya, dan jangan lupa ya untuk mendukung channel Teh Widya dengan subscribe, like dan share. Dan insya Allah yang belum Teh Widya kunjungi, Teh Widya kunjungi perlahan ya. Teh Widya sedang mengunjungi kalau ada waktu ya, sebelum tidur atau lagi istirahat, Teh Widya kunjungi teman-teman ya yang sudah mendukung Teh Widya. Dan Teh Widya tutup ya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, hidup itu harus tetap dijalani apapun itu yang terjadi. Jangan bermalas-malasan dan kita harus tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap bersyukur.